Halo semuanya, balik lagi dengan saya Temi. Kali ini saya akan memainkan game Enter Densetsu. Oke, sebelum kalian masuk dalam videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, daripada lama-lama, kita langsung ke gamenya aja. Oke, di sini kita new game. Oke, di sini ada cutscene ya. Enter Densetsu. Oke, di sini. Oke. Ada suspicious soap, ada neighbor host. Oke, di sini kita kerja dulu ya. Hina identification. Business host IM NPA. Oke. Oke, kerjanya seperti ini ya. Kita disuruh seleksi ayam. Biru ke kanan, merah ke kiri. Terus. Oke. Oke, kita dapat berapa? Jadi uang kita awalnya itu 1.000 ya. Kita dapat 3.800. Stres kita naik ke 40%. Oke. Bentar, kita cek dulu di luar ada apa. Oke, enggak ada apa-apa. Oke, kita langsung kerja lagi. Oke, hina identification lagi. Kosong ya teman-teman. Oke, gimana kalau kita not sleeping, no sleep. Oke, kita cek ada apa. Oke, di kulkas ada apa, kita cek. Oke, ada apa. Stress is gone. Oke, stress is gone. Kalau kalian pengen cepet dapat duit banyak, kalian bisa ini coba di Karisma Message ya teman-teman. Tapi saya nggak akan tampilin ya teman-teman, soalnya kerjaannya vulgar banget. Oke, okay? Jadi untuk yang Karisma Message kalian lakuin sendiri aja ya untuk dapetin lebih cepetnya. Oke, okay, di sini saya mau buang stres saja. Di sini ada kayu, kita bisa call Yuzuki yang tadi kamera, jadi belum bisa untuk dari throw out the garbage kita, jadi buang stres, buang sampah di lantai. Nah, ini ada Shopee, bisa shopping di sini. Contohnya bento itu ngurangin stres, 20% recovery ya.
booster. Oke, triple overpot maksimum gas. Terus ada hard pipe, ada hard cut lagi. Syukur, oke, increase max stress. Air conditioner, maksimum sink chamber 35. Mirror maksimum sink cosmetic per minute. Increase impact time job. Mikroning cap, increase impact time job. Oke, ini gue juga. Oke, kita istirahat aja. Susah sih teman-teman, nah, kita tidur lagi aja, soalnya kita fokus nyari duit. Di 12-an mungkin udah kebeli semua. Oke, kita buka. Nah, ini barang yang tadi kita beli. Oke, patung kucing sama kosmetik ya teman-teman. Oke, kita langsung part time job aja. Kita ini identifikasi lagi. Oke, kita langsung kerja. Oke, kasih makan kucing ya teman-teman. Oke, kita kita partin lagi aja. Oke, ini sama laki di tetangga sebelah kalian ya teman-teman. Nah, I'm a man with the man next door. Oke, malam sebelum kalian tidur, kalian beli dulu ini apa, fine lunch kan harganya 1.200 tuh, pengurangannya 40, lumayan kan. Nah, kalian beli di sini, beli yang kayak ini dulu, nyicil aja nggak apa-apa, kan kalian punya 10.000. Oke, kalian beli ini aja dulu. Seenggaknya namanya beli 5.000 kan 15 kan maksimumnya. Oke, 5.000 tambah yang ini 5.000 tambah harga. Ini aja yang 7.000 sama poster satu. Oke, sisa 1.000. Kalian beli fine lunch. Oke, beres. Kalian makan dulu gantinya. Oke, satu. Terus kalian istirahat. Udah gitu. Nah, di sini kita kan I sleep well. Oke, katanya tidurnya cuma nyenyak ya. Nah, kita dapat ini, dua barang ini. Kayak apa yang kita butuh, kita dapat poster sama triple cover kan. Oke, nah sekarang kita coba. Nah,
Bukan kucingnya. Oke, okay, I have to beat them with the cat. Oke. Okay. Begitu kalian kesini, kalian kerja part time lagi. Kerjain karisma message juga ya teman-teman, duitnya deres, lumayan duitnya lebih cepat. Kalian juga jangan lupa cek dulu luar siapa tahu ada. Kalian pakai premium bento ini ya teman-teman, bisa ngurangin sampai 40 lebih cepat. Saya beli sini, kita beli yang ini aja. I don't have enough money. Perasaan itu kan 5,240 ya. Benar ini 5,000. Oke, kalau kita nggak bisa, kita ambil aja deh. Terus ada beberapa yang kita dapat ya teman-teman nih, ini. Nah, ini. Oke, keluar lagi. Sini. Kasih lagi makan kucingnya. Had a good time. Oke. Kalian usahain dalam seminggu, kalau nggak salah, nggak tahu seminggu, nggak tahu 5 hari, pokoknya mah ngobrol terus sama kucing, jadi itu akan ngasih kalian sesuatu. Proses ke rumah si cewek yang ada di sebelah. Oke, cek dulu luar. Ada. Oke, kita belanja lagi, kita beli interior lagi. Oke, kita beli yang 5,000 sekarang. Tuh, ternyata harganya bukan 5,000 teman-teman, hampir ke 7,000-an. Soalnya tadi uang kita 8,000-an ya. Oke. Nanti kita udah beli mirror, air conditioner, shoe, carpet. Oke, nanti saya akan beli ini semua. Setelah ini beli semua, saya akan kasih tahu caranya gimana panggil asisten rumah tangga yang buat bantu beres-beres ya. Oke, tidur lagi aja. Oke, kita buka dulu. Oke, kita dapat kartu. Oke, lumayan banyak ya. Oke, terus kita keluar. Oke, kita ngobrol lagi sama kucing. I had a good time with the cat. Oke. Oke, kesini lagi, kita part time lagi.
Siapa? Oke, gimana kalau kita belanja dulu? Ini 3.000, 3.000, 6.000. Oke, kita langsung ke 10.000. Teman ini kita dapat sekitar 40 ya teman-teman ya. 40.000. Oke, nah kita tinggal beli yang ini, air conditioner sama carpet. 10.000 tambah 3.000. 18 tambah 3.000 sekitar 21.000 ya teman-teman. Oke, kita istirahat dulu. Nanti saya akan beritahu gimana caranya manggil tetangga ya teman-teman setelah semua yang di keranjang itu saya beli. Oke, ini kita kesini dulu. Jadi 200 ya teman-teman bar stamina kita. Oke, ini hari kucingnya ngasih tanda seru. Nah,
di sini kita dapat kunci teman-teman untuk ke rumah sebelah. Oke, kita coba. Oke. Kita dapat kunci teman-teman ke rumah sebelah. Nah, ini ada mbaknya lagi sendirian di rumah. Oke, kita balik lagi aja. Oke, karena udah kucing udah beres ya teman-teman. Berarti sekitar kita membutuhkan 6 harian untuk dapat kunci dari kucing ya. Itu tips and triknya biar dapat kunci. Oke, kita part time lagi. Oke. Tinggal yang 15.000. Oke, di sini ada yang karisma ya. Kalau kalian udah 2 kali kerja. Oke, di sini saya tidur dulu. Saya juga akan kasih lihat satu shot. Oke, ini namanya suspicious shop ya. Oke. Di sini ada suspicious shop. Magic APP, Alter Ego Hammer, Crab Human, Geezer Ornament. Okay. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Kita langsung berhenti aja. Oh!
Oke, teman-teman, udah kita beli semua ya. Sesuai janji, kita lihat dulu. Sekarang ini nggak ada. Oke, kita tidur aja. Jangan lupa kalian juga kumpulin uang untuk beli di Suspicious Shop yang tadi ya, itu buat ngebantu kalian untuk menjalankan misi ke mbak-mbak itu. Jadi kita tidur aja karena kita udah beres untuk semua shop yang situ. Kita lihat, stamina kita jadi 265 ya teman-teman. Oke, sekarang kita buang dulu sampah ya teman-teman. Oke. Oke, kita buang sampah. Nah, udah gitu kalian bisa panggil mbak-mbaknya, Mbak Yuzuki-nya. Nah, di sini Mbak Yuzuki-nya udah datang. Nah, kalian bisa terserah kalian mau posisi apa. Ini kayak gini. Nah, kalian bisa melakukan hal-hal ya, kalian tahu lah. Oke, teman-teman, untuk videonya Enter Legend sampai sini dulu. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.